Mana boleh melambu aku. Mau tak engkau bercakap? Tutup dulu engkau. Aku pakai dulu, mula pakai engkau gaji eh. Sekali start pecah lagi. Mau kita 60. Oh. Aku main mau tak kecil aku. Pakai cerita selit. Boleh ni kita ni original class 1. Tu boleh pakai 60 kita. Ha ya. Aku ini dia buka besok. Yang tak alih tu. Dia tak alih. Tak alih. KMZ pakai. Oh, MJ. Oh, ya, ya. Apa nampak left top tu satu lah. Hey. Kalau hancur, hit nangis nanti. Lok dia tak pakai apa kabel atas kelas. Ayam tadi. Lok dia pun bayar. Ada tu. Hit hancur buat pakai atas tengah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, motor Honda EFI ni dah pakai kelas tangan bukan kaleng-kaleng bosku. Cover pun dah pakai ni. Airbrush, cantik bosku. Okay, untuk menjadikan motor sahabat-sahabat laju, sahabat-sahabat hendaklah memakai rim Kong ataupun dikenali sebagai rim alloy. Okey, untuk menjadikan motor sahabat laju, rim 17 adalah rim yang sangat baguslah untuk mendapatkan pickup yang melampau-lampau. Dan untuk buang cut off, CDI Racing juga sangat berperanan penting untuk menghasilkan maksimum torque. Kalau kita tak tukar CDI Racing, kita akan dapat pickup je lah. Torque tu dia tak buka habis. Contoh, kelajuan boleh pergi 18 disebabkan engine cut off. Hanya dapat kelajuan yang sedikit lah. Mana tak laju lah. Jadi kalau nak laju, buang cut off. Jadi abang idola kita sekarang dia tengah upgrade. Pakai tengkuk UFO. Tengkuk sekarang di pasaran macam-macam jenis. Jadi pilihlah tengkuk yang sesuai. Kebiasaan kalau untuk carburetor rumah ni, ada yang tapak dia terus ngam lah. Sekarang adalah musim PKP, COVID-19. Jadi kita kena isi lah data-data. Setiap kali kita pergi ke pasar raya ke, ke bengkel ke, suhu, kita kena tahu suhu kita, nama kita, alamat kita dan nombor telefon lah. Supaya apa-apa yang berlaku, senang kerajaan untuk tangani masalah COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Jadi hidup kita akan normal seperti biasa. Jadi kita kena ikut SOP lah yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya kita dapat bertahan hidup di dunia ini dengan selamat. Okey, jadi ini adalah abang idola kita. Dia buat LC. Ini idola kita. Dia tengah setting untuk setup motor EFI ni. Spek ni bukan kaleng-kaleng. Dah layer sikit ni. Dia punya getah besar sangat carburetor, power sangat carburetor ni. Ha, nak masuk pun sempit. Ha, puas. Jadi ini adalah carburetor saiz 30mm. Untuk spek blok customer kali ni, King CDT rahsia kan. Sebab ni spek okay, memang main spek main top speed lah. Jadi spek dia ni blok kita cerita spek luar. Spek blok dia spek EFI kelas 1. Jet road tak jet road tu kita rahsia lah. Owner kata motor EFI ni akan comeback semula. Mesin yang baru, mesin yang lama dulu dah padu. Dia upgrade lagi, bagi lagi laju. Okay, jadi carburetor, pemilihan carburetor sangat penting untuk memberi ketahanan lah pada enjin sahabat-sahabat semua. Jadi untuk melajukan motor sahabat-sahabat, pastikan pemilihan saiz carburetor yang betul untuk mendapatkan top speed yang sebenar lah. Carburetor ni ada banyak saiz. Umar Racing dia ada saiz 24, 28, 30, 32 dan 34. Jadi apabila sahabat-sahabat ingin memilih carburetor, maka pilih carburetor yang sesuai. Untuk blok 56, kebiasaannya untuk mendapatkan pickup dan top yang melampau, sesuai pakai 28mm carburetor Umar Racing. Tapi untuk
main top speed saja, pick up nak kurang sikit, boleh pakai saiz 2-4mm untuk blok 5-6. Okey, jadi untuk blok 5-7 ataupun 60, macam blok saiz 62, boleh pakai carburetor saiz 28mm, sesuai lagi untuk mendapatkan top speed yang padu lah. Jadi untuk mendapatkan pickup yang padu, top speed yang padu, maka pilih sesuai carburetor tadi. Okey, jadi yang ni dia punya carburetor saiz 30. Faham-faham lah blok dia besar mana. Okey, jadi memang padu lah motor sahabat kita ni kan. Jadi belah-belah magnet pun, tengok belah magnet dia bersih ke, bau siap bohon. Jadi bukan kaleng-kaleng lah ni kalau pickup top speed dia pergi. Rengkong dah tukar. Jadi memang pakai rengkong ni memang motor akan jadi ringan lah. Pickup top tu memang akan jadi ringan. Jadi kalau sahabat-sahabat semua nampak, tengok, Kyu memang ngam lah untuk main pickup, main top. Jadi kalau macam kita setting dengan betul motor kita ni, kita akan mendapatkan nikmat kelajuan yang melampau lah. Kita akan puas hati lah. Kelajuan tadi terletak pada cara kita setting lah. Kelajuan dia dengan ketahanan. Okey, untuk mesin, masing-masing mesin mempunyai karakter masing-masing. Seperti apa? Okey, seperti kita punya mekanik yang membuat motor kita. Untuk mendapatkan kelajuan yang sebenar, pastikan mesin yang kita dapat, orang panggil resepi lah, contoh daripada seseorang, pastikan resepi tu dia yang settingkan. Sebab setiap resepi ni masing-masing punya. Jadi masing-masing punya pendapat, lain-lain pendapat, lain cara dia. Jadi untuk mendapatkan pickup dan top speed yang power dan padu daripada pomen-pomen anda, pastikan resepi daripada pomen, contoh daripada pomen A, pastikan buat kat pomen A. Apabila kita buat kat pomen A, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum lah. Sebab dia punya resepi kan. Kita kena faham kat situ. Kalau resepi pomen A, kita akan pergi ke pomen B, tak dapat pickup dan top speed yang sebenar. Contoh pomen A dah pasang betul dah. Dah pasang untuk melaju kan. Pergi kat pomen B, dia cabut balik apa yang pomen A pasang. Jadi tak dapat lah kekuatan yang sebenar untuk melajukan motor sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua pakailah ataupun hantarlah ke pomen yang sama. Pomen yang kita percaya kita boleh set up dengan dia. Jadi macam tu cara dia untuk mendapatkan pickup dan top speed kelajuan yang sebenar. Supaya kita punya dari segi kos apa semua tak membazir lah kan. Dah pasang cabut balik. Pomen A pasang, pomen B cabut. Sebab apa? Tak boleh nak salah mereka. Sebab masing-masing pendapat lain-lain. Jadi mereka semua nak bagi yang terbaik untuk kita. Tapi kita kena bijak. Kita kena ingatlah. Supaya nak hantar motor tu, kita buat kat pomen A, pomen A je. Kita kena pastikan. Kita pakailah carburetor 30 ke, 28 ke, 24 ke, ikut pomen masing-masing. Tak ada masalah. Kita kena saling hormat menghormati sesama insan kan. Jadi hidup kita ni kena banyakkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yang baik lah dalam kehidupan kita ni. Bertolak ansur, saling memahami, jadi hidup kita akan aman, bahagia, sentosa. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Okey, jika sahabat-sahabat semua yang tengok video Kinsidity ni, sahabat boleh tengok carburetor Umar Racing ini adalah original. Original 100% original Umar Racing. Size 30mm. Jadi kalau pakai carburetor Umar Racing ni, kalau setting betul, memang enjin akan tahan lama. Kalau kita dah pakai kat motor kita, motor kita pun dah setting dengan betul mesin, kita akan dapat pickup dan top speed yang melampau-lampau lah, yang power lah. Sebab enjin ni, kalau kita dah setting dengan carburetor power jet ni, kita akan dapat kelajuan yang maksimum. Dia carburetor lain, kita dapat kelajuan, tapi dari segi ketahanan tadilah, dia lebih lagi kepada power jet. Jadi pilihlah carburetor yang betul untuk motor anda.